sungguh nikmat bagi kita. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bukan karena kebetulan pagi hari ini, tetapi ini anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan kami. Kami dari rombongan dari Jakarta. Dia bilang, Pet, kau duluan. Kenapa? Bilang kau sama-sama dengan Yose, kau langsung melayani hari Minggu di Sebaut Lirum. Saya sampai di Bituris, tiba-tiba Gembala juga nelpon saya, Gembala di Bitunuris. Pet, biasanya karena kalau pelayanan di Bitunuris, Gembala tidak ada, saya ambil alih semua. Dia bilang, pimpin Beston, semua ibadah besok kondisikan semua. Saya bilang, saya sudah berjanji kepada Gembala Sebaut, saya melayani di Lirum. Saya bilang sama istri saya, kau yang gantikan saya, posisi saya, kau melayani hari ini. Haleluya. Dan tidak akan mengurangi harkat dan berkat jemaat. Kalau saya melayani, kau juga melayani, semua sama karena Tuhan. Terima kasih kepada semua pelayan jemaat Sebaut. Bahkan terima kasih kepada jemaat Tuhan pagi hari ini meresponi ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak akan berkata panjang dalam komentar saya. Kita langsung saja dalam to the point pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Injil Yohanes. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes pasal 15 mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Duduk saja. Yohanes pasal 15. Ya, karena kebiasaan di sini tidak mengapa. Oke. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Terus, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikianlah kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Silakan duduk. Guru-guru sekolah minggu bahkan menjadi ayat hafalan bagi Anda sekolah minggu. Tetapi pada pagi menjelang siang hari ini,
hati saya tergerak, maksud saya tergerak. Padahal konteks yang saya khotbahkan bukan ini. Saya konteks bahwa keluarga Allah yang saya pernah khotbahkan di Bekasi. Tetapi hati saya tergerak karena saya mengalami hal yang sedemikian rupa. Haleluya. Saya mengalami sedemikian rupa. Yohanes menuliskan ini dengan tidak tujuan apa-apa. Tetapi Yohanes menuliskan ini dengan satu konsep yang jelas, yang tepat, bahwa Yesuslah yang sebenarnya adalah kehidupan yang sebetulnya. Sekali lagi, Yohanes memberikan penjelasan dan konsep yang jelas, yang dia tekankan bahwa Yesuslah kehidupan yang jelas. Haleluya. Lebih detail lagi, bahwa akulah pokok yang anggur yang jelas. Akulah pokok anggur. Sehingga Yohanes memberikan konsep ini. Tidak ada neko-nekonya. Tidak ada dali-dalinya. Bahkan dia tegaskan bahwa Yesus adalah kehidupan. Di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini salah satu perumpamaan yang jelas dan tepat bagi kita. Bahwa saya katakan kehidupan yang jelas ada di tangan Tuhan. Kehidupan yang pasti ada dalam tangan Tuhan. Yohanes memberikan suatu contoh yang jelas bahwa pokok anggur. Kenapa harus pokok anggur? Karena pokok anggur salah satu buah yang sangat favorit. Sangat favorit. Zaman itu, kalau pesta ada anggur, pasti pesta mewah. Haleluya. Pasti pesta mewah. Ada ini darah-darah Cina, ada kok Elvis. Ada mah Soan. Ada Toromomako Kamlin. Coba tanya sama mereka. Kalau saya lihat di Google, ada medis. Itu orang Cina, kalau mau suka happy dan dapat kelihatannya pesta itu mewah, itu harus ada anggur. Ada anggur. Dan anggur ini adalah salah satu tanda kemuliaan. Haleluya. Dalam satu pesta. Anggur ini adalah salah satu tanda keistimewaan. Anggur ini adalah buah yang sangat-sangat istimewa dalam suatu acara yang sakral. Sehingga Yohanes bilang dan tuliskan dengan salah satu isyarat umpama kata kiasan. Bahwalah akulah pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Ialah Tuhan yang kita percaya pada pagi hari ini. Haleluya. Siapalah pokok anggur itu? Pokok anggur yang menjadi pelamboyan bagi kita hari ini adalah Tuhan. Yang hari ini kita beribadah, yang hari ini kita agung-agungkan, yang kita muliakan adalah pokok anggur yang sebenarnya. Haleluya. Ayat 2 di sini. Ketika ranting yang tidak berbuah, dia bilang saya akan pangkas. Dibuang. Ini kelihatannya khotbah sederhana. Tetapi mengandung filosofi yang luar biasa bagi anak Tuhan. Haleluya. Kenapa harus dipangkas?
Tanda tanyanya. Pertanyaannya, kenapa harus dipangkas? Kenapa harus dipangkas? Ternyata kalau saya telusuri, itu anggur itu ada berapa macam. Ada anggur Itali, ada anggur yang biasa kita makan hari-hari, ada berapa macam. Ada buah anggur yang lengket dalam pohonnya, ada anggur yang terulir dari cangkarnya, cangkang. Yang hari-hari ini kita makan itu adalah anggur yang biasa yang kita sering dapat. Haleluya. Kenapa dia harus dipangkas, harus dipotong? Supaya dia akan menimbulkan tunas baru. Tunas baru. Tunas baru. Sehingga dirawat tunas baru ini timbul muncul. Muncul. Kalau dia muncul, maka si tuan anggur ini percaya bahwa dia akan menghasilkan buah yang bagus. Haleluya. Buah yang diharapkan oleh tuannya, buah yang diinginkan oleh tuannya, maka dia pangkas sehingga dia akan muncul tunas baru. Haleluya. Perlu ketahui, kita ini adalah cuma dahan pangkas saja, cangkokan. Jadi bisa-bisa kita gampang terlepas, bisa-bisa kita gampang jatuh. Karena Tuhan bilang tadi kita ini adalah pokok anggur dan dia rantingnya. Kita ini hanya belas kasihan Tuhan. Tuhan ambil kita. Tuhan ambil kita, jadikan dahan yang berguna. Dan kita aminkan bahwa firman Allah, karena begitu besar kasih Allah, maka dia akan mengaruniakan keselamatan ada pada kita. Benar, amin. Puji Tuhan. Itu Yohanes pasal 3 ayat 16. Benar. Setiap orang percaya ada keselamatan. Tetapi yang Tuhan minta, Tuhan mau, saya katakan adalah kita akan menghasilkan buah yang sebenarnya. Buah. Kalau cang tidak berbuah, maka dipangkas, dipotong, akan menimbulkan tunas yang baru. Saya kasih tegas kepada jemaat Sibetoh Sebaut Liru. Hati-hati kalau kita ini tidak akan menghasilkan buah. Kita ini hanya kasihan, belas kasihan Tuhan, dikategorikan sebagai dahan, sebagai ranting. Sebetulnya kalau melihat dari sejarahnya, kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi karena belas kasihan daripada Tuhan, diambil. Ayo, kamu jadi rantingnya. Supaya kamu akan menghasilkan buah. Artinya bukan Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada kita, tidak. Tetapi karena Tuhan belas kasihan luar biasa bagi kita, dia tak ambil kita. Supaya kita akan berbuah, menghasilkan buah. Jemaat Sebaut, saya pernah sebut, adalah sudah fantasnya adalah jemaat misi. Jemaat jadi berkat. Haleluya. Karena ukuran telaut, jemaat itu adalah, jemaat Liru maksud saya adalah jemaat sudah jadi ukuran misi. Jadi contoh teladan dalam pelayanan. Haleluya. Hari ini saya katakan kategori, jemaat Liru itu adalah jemaat jadi contoh teladan. No, hari ini kalau kita tidak dapat berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan, apa jadinya kira-kira? Haleluya. Apa jadinya? Saya bangga punya patriot rohani, yaitu jemaat Sebaut Liru. Haleluya. Ketika saling ketemu Pak Elvis, halo bro. Amen. Puji Tuhan. Makam Lin ke pelabuhan, halo bro. Dari mana? Semua saling menyapa. Artinya bahwa hal-hal yang kecil ini tetapi sangat berguna bagi kita, karena ini adalah partner dalam Tuhan. Haleluya.
partner dalam Tuhan. Encihene, halo bro, dari mana? Itu sangat berarti. Haleluya. Saling menyapa. Saling mengingatkan. Saling memberikan motivasi supaya kita tetap dalam rel yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Dahan yang tidak berbuah harus dipangkas. Jadi kita jangan heran kalau suatu ketika dalam perjalanan hidup kita tiba-tiba orang lain lebih naik ekonominya. Haleluya. Orang lain di karir lebih naik dari kita. Usahanya lebih-lebih dari lain. Jangan heran. Kita harus koreksi diri. Kita harus perhatikan kita berdiri. Kenapa saya tidak naik-naik? Kenapa saya hanya jalan di tempat? Kenapa saya seperti ini, Tuhan? Saya tidak menghakimi jemaat Tuhan, tidak. Tetapi ini saya memberikan motivasi. Kenapa keberadaan saya seperti ini? Tidak naik-naik. Lihat dahan kita masih berbuah atau tidak. Haleluya. Masih berbuah atau tidak? Masih menghasilkan buah atau tidak? Kalau dahan ini tidak akan menghasilkan buah, ayo cepat bersihkan. Ayo cepat kita bersihkan. Rohani kita bersihkan. Haleluya. Kesetiaan kita bersihkan. Pengiringan kita kesetiaan. Tambah setia. Haleluya. Yang berikutnya, ini kelebihan anggur ini. Kenapa saya katakan tadi istimewa? Dia tidak bisa dilembab terus. Kedua, dia tidak boleh juga kering juga. Ketiga, jangan terlalu panas. Jangan terlalu panas. Nanti tidak akan menghasilkan buah. Saudara yang kekasih, sangat istimewa ini buah ini. Luar biasa keistimewaannya. Sebetulnya saya katakan kepada jemaat, kita ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Sangat istimewa di mata Tuhan. Haleluya. Sangat istimewa. Haleluya. Pemeliharaan Allah sempurna bagi kita. Haleluya. Luar biasa. Dia waktu mau bertumbuh, Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri. Tidak terlalu juga kita dibiarkan di dalam lembah. Susah. Tidak juga dibiarkan kita juga dengan terik matahari, panas kehidupan. Tetapi kita dipelihara oleh Tuhan. Diistimewakan oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga Paulus memberikan suatu rekomendasi, pengertian, contoh. Bahwa kamulah ranting. Anggur. Istimewa. Luar biasa, dahsyat bagi Tuhan. Kita ini adalah anggur-anggurnya Tuhan. Harus menghasilkan buah-buah yang sedap. Sudah kekasih. Yang berikutnya. Haleluya. Buah apa sebenarnya, saudara kekasih? Tanda buah apa? Buah itu tanda apa? Pertama, buah adalah tanda kematangan. Haleluya. Anak Tuhan, kalau tidak akan menghasilkan buah, berarti belum matang dalam rohani. Haleluya. Seorang petani, dia mengharapkan supaya usahanya, mata pencariannya menghasilkan buah. Apa? Buah yang menyenangkan. Pagi hari ini menjelang siang saya katakan, jemaat Tuhan harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah yang matang. Matang apa? Matang tandanya adalah kedewasaan kita beribadah kepada Tuhan. Matang adalah tandanya kita dewasa dalam pelayanan. Matang artinya kita setia kepada Tuhan. Haleluya.
saya katakan tadi, buah yang matang tanda salah satu kedewasaan bagi kita. Tanda matang, jemaat harus matang. Dewasa rohani. Ini sedikit kejam dan sedikit panas, tetapi saya harus sampaikan firman Allah. Karena saya lihat hari ini, hari-hari ini, kegagalan dalam pelayanan jemaat itu tidak matang. Haleluya. Tidak matang. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat Lirung adalah matang. Haleluya. Haleluya, matang. Kenapa matang? Kalau bukan matang, kita tidak dapat membangun gereja. Haleluya. Tidak membangun gereja, tidak, kita akan ada eksen pembangunan seperti di bawah. Tidak ada eksen. Sementara eksen kita, karena kalau sudah bangun semua pentabisan, tetapi di sana kita ada eksen. Sudah 50% ada eksen pertama. Sudah kikas. Kalau kita tidak matang, kita tidak ada eksen seperti di bawah. Tetapi adalah di bawah adalah tanda kematangan kita. Sudah ada eksen. Haleluya. Yang berikutnya, ada banyak jenis buah. Haleluya. Ini anggur ini banyak jenisnya. Ada anggur Itali, ada anggur yang sering kita perhatikan, hari-hari kita makan, ada banyak jenis anggur. Haleluya. Ada anggur asam, ada anggur biru, ada banyak macam anggur. Haleluya. Ada banyak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah anggur buah yang di hadapan Tuhan. Coba kita perhatikan. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara yang kekasih, ini adalah kriteria. Haleluya. Ini adalah salah satu kriteria buah yang di hadapan Tuhan, buah yang matang di hadapan Tuhan. Haleluya. Harus kita berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, gaya hidup kita yang baik. Bahkan saya katakan di Bitu Nuris, hele kita mau melayani pembeli, kalau orang di sini, belilah, berikan senyuman yang baik. Haleluya. Layanilah dengan senyuman yang baik. Terimalah mereka yang baik. Haleluya. Orang akan lihat gaya hidup kita. Model kita orang tahu. Bahwa kita akan menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Orang tahu. Jenis buah-buah ini yang dicari oleh Tuhan. Galatia pasal 5. Mulai dari ayat 22 sampai 23. Lemah lembut, sabar, panjang sabar. Tidak pemarah. Haleluya. Kalau ada buah ini, maka kita dikategorikan sebagai buah anggur Tuhan. Haleluya. Buah anggurnya Tuhan. Hari ini kita evaluasi. Apakah kita ini adalah dalam nominasi keluarga Allah, anggurnya Allah atau tidak? Kriteria yang Tuhan berikan bagi kita adalah seperti tadi Galatia pasal 5 ayat 22, panjang sabar, lemah lembut, tidak pemarah,
tidak sombong. Dan harus itulah cerminkan bagi kita. Saudara kekasih, saya ini adalah manusia banyak kelamnya hidup. Tanya dorong ke Elpis. Sampai tua bilang begini, Pet, kita ini berterima kasih kepada Pangana. Dari pendeta jadi penjahat, dari penjahat jadi pendeta. Saudara kekasih. Dari pendeta jadi penjahat, saudara kekasih. Luar biasa. Kan tua bilang, gembala di sini bilang, Pet, saya bersyukur kau luar biasa bisa mengendalikan dirimu. Haleluya. Saya 5 tahun lalu, karena ini pendeta Bekasi, gembala Bekasi maksud saya, karena dia lihat saya sudah setia kepada Tuhan, dia kendati kirim jam ini. Minta maaf, jam ini kalau beli motor, boleh motor bekas 1. Saya tanya, kenapa? Saya berikan jam ini supaya kau ingat bahwa kau sudah kehidupan yang baru. Haleluya. Dari pendeta, sekali lagi, dari penjahat, penjahat dari pendeta oleh saudara kekasih. Luar biasa Tuhan pebaik. Haleluya, luar biasa. Kalau saya ada bilang Pak Jemaat di Bitu Nuris, hari itu ini Tuhan izinkan saya pakai dasi. Hari ini Tuhan izinkan saya pakai dasi karena Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Harus menghasilkan buah-buah yang baik. Haleluya. Ini sebelum saya melanjutkan, saya mau bersaksi sedikit. Dulu saya dari pendeta jahat, saya membanting tulang usaha. Nyandak mulai naik. Tetapi saya suatu ketika anak saya bilang begini, Pak, cukup hidup seperti itu, Pak. Papa mau kasih tinggal apa, Pak Torang? Kami ini anak-anak sudah cewek. Papa mau kasih kenangan apa bagi kami? Kalau papa mau kasih model papa seperti ini. Air mata saya langsung keluar. Kau Tuhan luar biasa, hebat. Kalau saya tidak akan bertobat, mungkin saya tidak akan pakai dasi lagi. Haleluya. Hari ini saudara kekasih, saya bersaksi sedikit. Anak saya 2 kuliah di Unsrat. Haleluya. 1 Deborah, mungkin Desember akan mau wisuda. Haleluya. Kalau bukan corona, bukan COVID, undangan dia kuliah di Australia. Haleluya. Ke Australia, tetapi terhambat karena COVID. Australia. Haleluya. Anak saya yang berikutnya, yang kedua, kuliah tanpa tes, diundang. Haleluya. Diundang masuk tanpa bayaran, bahkan ada uang lagi dikasih per semester. Haleluya. Diundang, dibayar, makan prei Unsra. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Saya berpikir-pikir, Tuhan, saya mau kasih sekolah anak saya itu dengan apa? Haleluya. Saya mulai dari nol. Saya mulai baru setia kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan kasih bonus. Ketika saya setia kepada Tuhan, semua beres. Haleluya. Semua beres. Haleluya. Saya cuma mengandalkan Tuhan, firman ya dan amin. Haleluya. Bayangkan, anak dua-dua kuliah dengan istimewa. Deborah tidak bayar, bahkan kalau tidak ada COVID di Australia. Hari ini kuliah tidak bayar. Bahkan terakhir dia bilang, Pak, hari ini saya dapat bantuan lagi 5 juta. Saya ulang apa? Uang penelitian. Semua beres. Semua aman. Siapa mau kasih uang 5 juta? Sementara kuliah tidak dibayar. Kemudahan demi kemudahan. Mujizat demi mujizat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dahsyat. Hebat. Saya tidak ada. Harta pun saya tidak akan ada. Tapi saya mengaminkan firman Allah. Akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya.
Kalau tidak akan menghasilkan buah, maka kamu akan dipangkas, ganti orang lain. Haleluya. Kita ini menyadari, saya harus jadi bapak yang sejati, bapak yang benar di hadapan anak-anak, bapak yang jadi teladan di dalam keluarga, jangan bapak yang asal-asalan. Bapak kumpul kiri kanan, tetapi saya harus jadi bapak yang dapat menjadi teladan keluarga. Bapak yang di mata Tuhan sangat berarti, bapak yang sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Dan saya itu alami, dan itu saya rasakan. Secara logika, saya mau cari uang di mana? Anak dua-dua kuliah, satu mau persiapan wisuda. Saya langsung nangis, Tuhan Engkau dahsyat dan hebat bagi kami. Ternyata Tuhan yang sering diragukan oleh manusia, Tuhan yang sering diragukan semua orang, hari ini bukan diragukan oleh saya, bahwa Tuhan itu dahsyat bagi saya. Haleluya. Pertanyaannya, kita mau berbuah atau tidak? Tuhan itu bukan tidak dapat menghasilkan buah, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya kita ada kerjasama. Dan Tuhan mau supaya kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sebenarnya kan kalau dipikir secara logika, kita ini tidak ada artinya di mata Tuhan. Kita ini cuma cangkokan, steak saja. Supaya kita akan berbuah steak. Steak itu gampang jatuh, rapuh. Rapuh, sambungan. Kalau ilmu di sekolah sering kita, rapuh gampang. Angin kuat jatuh bisa patah. Tidak ada kekuatan. Tetapi yang menjadi penopang, jadi kekuatan kita adalah Tuhan yang dahsyat itu. Haleluya. Tuhan yang luar biasa itu, sehingga kita tidak akan gampang rapuh, jatuh. Sekali lagi saya katakan, ayo kita akan berbuah supaya itu akan memberkati kita. Selanjutnya, ini mungkin semua dekat-dekat habis. Ayat 5. Tetap dalam pembacaan kita tadi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kekasih, di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kekasih, harus tinggal dengan Tuhan. Ayat referensi ini lebih kuat lagi. Ayat referensi Matius 11 ayat 28, dia bilang begini, marilah kepadaku yang lemah letih, aku akan memberikan kelegaan. Artinya begini, tawar menawar dari Tuhan selalu itu nampakkan bagi kita, selalu tawarkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yang lemah, ayo kemari datang kepada saya. Yang susah, ayo datang kepada saya. Yang tidak dapat berdaya, ayo datang kepada saya. Saya akan memberikan kekuatan, saya akan memberikan kemenangan, saya akan memberikan kemampuan. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Haleluya. Tetapi apakah kita mau responi? Pertanyaannya, tawaran itu apakah kita mau responi? Haleluya. Hari ini jadi permasalahan. Jadi permasalahan bagi kita. Apakah kita akan meresponi tawaran ini yang luar biasa ini? Siapa tinggal aku akan berbuah banyak. Baru itu dalam Matius 11 ayat 2, saya akan memberikan kelegaan. Tawaran lagi, yang susah dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan. Tetapi apakah kita akan meresponi tawaran daripada Tuhan?
hal ini saya katakan, orang bodohlah yang tidak meresponi hal ini, saudara kekasih. Orang bodohlah. Hari ini firman Allah disampaikan. Nalar logika kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan hati saya meresponi kebenaran firman Allah. Haleluya. Berikan logika saya Tuhan, logika yang dari Tuhan, sehingga saya akan diberkati oleh firman Allah ini. Haleluya. Sehingga saya akan diberkati oleh Tuhan. Karena kadangkala kita kalau pakai nalar logika manusia, maka jadilah roi gerungan. Gerungan tahu selalu memberikan keonaran, statement yang tidak jelas mengenai Tuhan, maka timbullah kekecewaan, akhirnya timbullah putus asa, akhirnya putus asalah. Hari ini saudara kekasih, saya katakan kepada jemaat Sebaut, responilah kebenaran firman Allah, responilah tawaran daripada Tuhan bahwa akulah pokok anggur. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan membereskan masalahmu. Datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau. Maka Dia akan memberkatimu. Saya pengalaman, saya sangat beruntung kepada Tuhan. Haleluya. Saya adalah orang yang sangat beruntung. Haleluya. Kenapa saya katakan saya memberanikan diri, saya adalah orang beruntung? Karena Tuhan yang luar biasa bagi saya. Haleluya hari ini. Bayangkan anak dua kuliah, satu sebenarnya kalau tidak ada COVID bisa kuliah di Australia. Hari ini, saudara kekasih, luar biasa. Anak saya yang kedua, hari ini kuliah tanpa bayar, malahan duit uangnya uang negara yang bayar. Makan ditanggung, sekolah tidak dibayar. Itu karena Tuhan. Kenapa? Saya meresponi kebenaran firman Tuhan bahwa ya dan amin firman Allah, tidak ada dustanya. Haleluya. Dari pendeta, penjahat dari pendeta, meresponi sungguh-sungguh kebenaran firman Allah. Haleluya. Saya pengalaman dan saya orang yang beruntung kepada Tuhan. Tuhan memberikan hati kembali meresponi kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang terakhir, supaya semua habis lagi. Yang terakhir, ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Saudara kekasih, ayat 8 jelas, Bapakku dipermuliakan. Kalau kita ini ada buah, dorang tanya begini, jemaat mana dia? Sebaut kok, kok Elpis kok setia sekali di gereja. Jangan heran, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebelahnya, jemaat mana dia? Ibu gereja mana dia? Aduh, tidak heran, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Predikat kita, di mana kita melangkah, predikat kita melekat di situ. Sekali lagi, predikat kita, di mana kita melangkah, di situ kita ada. Haleluya. Hari ini saya katakan, di mana kita, Bapa di surga dipermuliakan. Di mana kita melangkah, Bapa di surga dimuliakan. Tetapi bukan hanya Bapa dimuliakan. Lukas pasal 2 ayat 52. Kalau Bapa dipermuliakan, maka kita juga dipermuliakan. Haleluya. Coba baca. Kalau Bapa dipermuliakan, bonus. Haleluya. Bonus. Kita dipermuliakan juga. Contoh. Mereka, saya lihat Pak Pendeta kaya sekali ya. Ini di teman-teman saya. Kenapa? Hari tiap bulan sering di FB.
ada posisi di Jakarta, ada posisi di Manado, ada posisi di sini. Saya lihat gaya hidup Bapak luar biasa, sedang kekasih. Bapak banyak doya. Tidak. Ada usaha apa Bapak? Kelihatannya banyak. Kadangkala orang datang, Pak, pinjam doi. Kita bilang, kenapa mau pinjam? Kami lihat Bapak itu adalah luar biasa banyak uangnya. Haleluya. Bahkan di jemaat, di pelayanan di Biktu Nuris, jemaat berkata kepada saya, Brur, hei, Brur ini kaya sekali, luar biasa. Tanya sama anak saya. Tanya Pak anak saya. Gaya sekali eh. Bukan cuma gaya, kaya lagi. Gaya sekali, kaya lagi. Haleluya. Kalau gaya kan bisa dibikin-bikin. Dia bilang gaya sekali dan kaya sekali. Tanya, itu satu jemaat. Bonus Tuhan berikan. Sekali lagi, bonus yang Tuhan berikan. Kalau kita mempermuliakan Tuhan, maka kita juga dipermuliakan. Haleluya. Sekali lagi, kalau kita mempermuliakan Tuhan, kita juga dipermuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Ini torang di rumah, karena gembala, topit, di Jakarta, all. Ini sama dengan kakak adik sungguh toh. Mereka tahu persis. Kalau ekonomi saya menurun, mereka sudah tahu. Gaya saya sudah mulai menurun. Gaya saya datang, mereka biasa-biasa saja. Tetapi kalau saya datang dengan sepatu, masih dalam, pakai kaca, oh ini, sudah kekasih. Orang tahu, itu manusia. Iya toh? Manusia. Apalagi si pemilik pohon anggur yang jelas dan tepat. Dia tahu. Usahamu pasti dia akan memberkati. Kebutuhan anakmu. Anakmu mungkin kita tidak bisa lihat. Hari ini mungkin tidak ada di sama-sama dengan kita. Jauh. Tadi malam kita, karena dibawa di rumah kita banyak anak-anak KKN di UGM. Saya bilang begini. Kasihan orang tuamu kasih sekolah kamu. Tetapi kamu datang di sini mabuk, rokok. Kasihan. Kasihan, saya bilang. Maksud saya begini. Hari ini kita tidak dapat menjaga suami kita di mana. Hari ini kita tidak dapat menasihati anak kita di mana. Hari ini kita tidak dapat menasihati istri di mana. Tetapi kalau kita dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita bersama Tuhan. Di mana saja mereka berada. Pasti Tuhan akan lindungi dan pelihara. Dan itu saya aminkan. Anak saya tidak dapat melihat. Saya tidak tahu. Di mana. Tetapi ketika saya telepon, di mana? Saya di gereja, Pak. Di mana? Saya di sini. Saya percaya di mana saja mereka berada. Perlindungan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Perlindungan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Pemeliharaan sempurna bagi kita. Haleluya. Kenapa? Kelebihan kita ada apa? Kita punya pemilik pohon anggur yang jelas. Haleluya. Pemilik pohon anggur yang tepat, yang tidak sia-sia bagi kita. Haleluya. Hari ini saya katakan mungkin kita ada masalah dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam usaha mata pencarian. Masalah saya tadi saya katakan, saya kasih sekolah anak dua. Ekonomi dipikirkan, mampukah tidak? Tetapi Tuhan akan membereskan. Hari ini bukti, anak saya semua wisuda satu. Anak saya sementara kuliah. Tuhan bereskan secara ekonomi. Mungkin di dalam rumah tangga ada masalah ekonomi, keluarga. Saya percaya Tuhan siap membereskan kita. Tuhan siap mengadakan. Tuhan siap menjawab. Tuhan siap menolong. Kalau kita menjadi buah yang sempurna. Buah yang matang di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini sebelum saya akan tutup khotbah, tantangan besar bagi kita. Ada di ujung lirung pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Sementara kita kerjakan. Haleluya. Ini menuntut kematangan rohani kita. Haleluya. Ini menuntut buah-buah kita. Haleluya. Mampukah kita dapat menyelesaikan ini? Tetapi apabila kita dapat mampu menyelesaikan, itu bukti bahwa itu adalah kematangan rohani kita. Kesiapan kita.
Haleluya. Respon kita kepada Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat bagi saya. Tetapi kalau kita tidak meresponi, maka kita adalah orang yang gagal, yang siap dipangkas, siap dibuang, dicampakkan dalam api, dan kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Sekali lagi, tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tetapi kalau kita meresponi, maka kita sangat berharga di mata Tuhan, sangat berguna di mata Tuhan.